Selamat pagi pemirsa, saya Dewa Mahesa dan selamat datang di acara Perdana Proaktif. Pagi ini saya sedang ada di kota Surakarta, kota yang penuh dengan sejarah dan juga budaya. Dan tepatnya sekarang saya berada di alun-alun selatan kota Surakarta. Selama 30 menit ke depan, kita akan bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Fadli Abdul Qadir Al-Katiri. Seperti apa kegiatannya? Terus ikuti Proaktif edisi perdana. Yuk, saya olahraga lagi ya. Jangan lupa, tetap dengan prokes. Protokol kesehatan harus diterapkan. Pakai masker. Jump! Dalam edisi perdana program Proaktif kali ini, kita berada di kota Surakarta. Ya, di kota yang penuh dengan sejarah, kebudayaan, dan cinta ini, kita akan melihat langsung bagaimana aktivitas keseharian Bapak Fadli Abdul Qadir Al-Katiri, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, perwakilan dari Dapil Jateng 7 meliputi kota Surakarta, Sukoharjo, dan Klaten, beliau termasuk salah satu anggota DPRD Jateng yang aktif turun langsung ke lapangan dan menyapa masyarakat. Alhamdulillah. Kayaknya sepedaan bareng asik nih Pak. Iya. Gimana kalau kita sepedaan bareng-bareng? Kita melintasi kota Surakarta. Kayaknya seru banget pagi-pagi kita olahraga di alun-alun kota Surakarta. Tepatnya di alun selatan nih Pak. Iya. Ayo. Mari Pak. Ayo. Saya tambah semangat bedanya. Tambah semangat kita ya. Ayo. Pemirsa, ternyata Pak Fadli ini memiliki hobi berolahraga setiap pagi. Salah satunya adalah bersepeda. Sebelum beraktivitas melaksanakan tugas kedewanan, beliau selalu rajin goes untuk menjaga stamina. Meski umur telah menginjak 60 tahun, namun stamina beliau masih begitu prima. Seperti masih umur 30 tahunan coy. Kita jaga tetap ya protokol kesehatan ya. Untuk mencegah penularan. Nah, ngono lah apik toh. Nah, sip. Lelah goes keliling kota Surakarta, tiba saatnya untuk memperkuat fondasi. Cari sarapan, guys. Mata kita tiba-tiba tertuju di salah satu warung kaki lima di sekitar alun-alun kidul, yakni Nasi Berkat. Itu kayaknya saya tertarik. Cukup gendong. Makanan khas Wonogiri ini ternyata rasanya mantap, nikmat, dan cocok di kantong. Jika Anda sedang berolahraga di tempat ini, jangan lupa ya, mampir guys. Halo pemirsa Proaktif, setelah sepedaan tadi saya juga sempat udah lari-lari pagi. Wah, capek tapi sehat dan segar Pak ya. Wah, sama Bapak Fadli tadi luar biasa. Kalah energinya sama Bapak ini. Ketahuan dari muda udah suka emang olahraga nih. Apalagi buat pemirsa yang masih muda-muda, jangan lupa tetap olahraga. Biar nanti kalau tambahnya usia, kayak Bapak ini, stamina masih kejaga Pak ya. Alhamdulillah.
Masyaallah. Saya 60. 60 tahun. Saya kalah. Usia 30-an kalah sama 60. Nah, sekarang setelah berolahraga, saatnya istirahat, jangan lupa sarapan buat fondasi, Bro. Nah, sekarang saya berada di salah satu usaha UMKM Nasi Berkat. Di mana di sini adalah Nasi Berkat Repsol. Repsol itu adalah tadi adalah apa tadi, Bu? Repsol remaja, remaja perantauan Solo. Ini yang jualan dari Wonogiri, Gustini namanya, asli Pracimantoro. Nah, di sini Bapak Hotli sekarang lagi menikmati nasi gendong. Gendong. Nah, menunya ada nasi berkat, nasi gendong, saya nasi tiwul khas Wonogiri. Kita lagi sarapan di sini, sambil santai nikmatin udara pagi di Solo yang begitu segar di alun-alun selatan Kota Surakarta. Sambil ngobrol boleh, Pak, ya? Iya, ngobrol. Ringan-ringan santai. Iya, siap. Pertama-tama kita cicip dulu, pemirsa. Pemirsa, mari kita sarapan. Ya, terasa tiba-tiba mendadak acara menjadi acara kulineran. Ya perlu kan? Perlu, Pak. Ini acara ekonomi malah. Nah, pengusaha UMKM. Betul, Pak. Ini salah satunya nanti akan saya tanyakan juga, sambil ngasih tahu ke pemirsa proaktif dan kegiatan Bapak ini sebagai wakil ketua DPRD Jawa Tengah, di mana kita tahu lah kondisi seperti ini bukan hanya di pemerintah, tapi dari wakil rakyat juga, dan rakyat sendiri harus bersinergi, Pak, ya, untuk segera menyelesaikan pandemi biar kegiatan perekonomian apapun itu berjalan lebih lancar lagi kayak biasanya. Syukur-syukur insya Allah lebih baik lagi. Insya Allah. Tapi ngomong-ngomong, Pak, sebelum kita ngobrol soal itu, berarti udah ketebak nih aktivitas sehari-hari Bapak, olahraga nggak pernah lepas nih. Alhamdulillah. Boleh cerita dikit dong, Pak, tadi kata waktu ngobrol-ngobrol waktu kita sepedaan nih, Bapak ternyata main bola juga dulu waktu muda. Ya. Ya, ini awalnya suka olahraga dulu, gimana, Pak? Sampai sekarang tetap menjaga nih. Ya, dengan berteman, ya, teman-teman mengajak, muda itu olahraga, sepak bola. Mainnya di sini, saya. Seminggu 3 kali. Oh, sepak bola. Sepak bola di sini. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Waktu itu tiap tahun sore. Tahun 70-an, Pak, ya? Iya, tahun 70-an. Ah. Santai ya, itu masih muda. Masih muda. Masih boleh lah umurnya, ya. Sekarang, Pak. Sekarang? Kalau sekarang renang, goes. Renang sama goes. Sama goes. Wah. Yang terakhir futsal. Walaupun itu enggak baik betul ya, tapi karena ya, ada teman-teman ya, jadi ada, happy dulu ada, nih. Ada dokter-dokter yang main. Oh, aman, aman. Ada dokter. Aman, terkendali. Ada dokter. Baik, baik. Kira-kira selama pandemi yang hampir 2 tahun nih, Pak, ya. Kita PPKM akhirnya. PSBB dulu. PSBB awalnya. Kemudian PPKM. PPKM mulai 3 Juli, ya. Ya, kemudian sekarang ada levelnya juga. Ya. Dari sisi anggota Dewan sendiri, kendala apa sih, Pak, yang biasa ditemui pada saat bertugas? Jadi sejak PPKM tanggal 3 Juli itu kan masyarakat terhambat dengan ketika tidak boleh keluar rumah atau berjualan dibatasi. Bahkan jualannya ya, diambil malah di apa namanya? Diamankan dulu. Diamankan, ya. Nah, ini saya pikir satu hal yang memprihatinkan. Nah, kita sebagai wakil dari masyarakat mencari solusi bagaimana caranya supaya kita berharap dilakukan aturan yang ada di kota kita ini penularan COVID ini melandai turun. Tapi juga perlu kita perhatikan kondisi masyarakat, ya. Ada yang usaha-usaha UMKM ini teman-teman mencari solusi buat mereka, dan tentunya di antaranya saya pernah melakukan kegiatan pelatihan buat ibu-ibu rumah tangga. Keberadaan kita ini sebisa mungkin membawa manfaat buat yang lain. Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah SAW, khairun nas amalu linnas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ini juga, pemirsa, emas bernilai karena karat, manusia bernilai karena manfaat. Iya, itu dia. Oke, proaktif lanjut. Ya, siapapun Anda, pemirsa, mari kita semangat untuk membantu usaha UMKM. Berapapun yang Anda miliki, Anda belanja, jajan, insya Allah akan membuat mereka senang. Ketika kita membahagiakan mereka, maka Allah akan membahagiakan kita. Masya Allah. Ini dia nih,
Ingat tuh kata Pak Ustadz. Yeah. Yaudah kita makan dulu Pak Ustadz. Yeah, yeah, bismillah. Makan dulu, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut lagi. Sarapan dulu di Proaktif. Desainer busana Indonesia Ana Avanti membuat baju APD menyegarkan suasana di awal hari dengan informasi terupdate yang dinanti. Akan memberi kompensasi atau... Berita dari seluruh Indonesia kita amati, dapatkan referensi penuh energi. Kita juga harus mematuhi protokol kesehatan ini untuk menjaga kita dan keluarga kita jauh dari virus. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Baik pemirsa Proaktif, kita udah olahraga, udah sehat, lapar, makan, kenyang, seger, kita lanjut lagi perjalanannya. Saya mau sepeda lagi sama Bapak Almatri untuk menuju ke rumahnya. Setelah itu akan ada agenda berikutnya. Kemana? Penasaran? Tetap di sini ya. Jangan kemana-mana. Sepedaan lagi, udah kuat lagi. Nah, jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker. Oke. Yuk, ini saya. Ini sah. Lagi-lagi ketinggalan saya. Jalan jauh, saya baru nyampe. Bener-bener Pak Fadli kuat banget, pedanya, olahraganya luar biasa. Kita baru aja sampai di rumahnya Bapak Fadli dan saya harus segera menyusul beliau karena siap-siap habis ini untuk agenda yang berikutnya. Masjid Muda dekat. Aksesnya sangat mudah. Rumah Sakit Pusati juga di sini ya. Nah, baiklah. Kita juga tentunya akan lebih banyak mengenal pribadi beliau, bukan saja sebagai Wakil Ketua DPD Jawa Tengah, tapi juga seorang bapak juga yang kebetulan sudah putranya berapa, Pak? 7. Luar biasa. Membuktikan bahwa beliau ini adalah pribadi yang subur. Cucu 3. Saking sehatnya, cucu 3 udah. Udah cucu 3, Pak ya? 3. Masih segar bugar seperti ini. Wah. Nah, Pak, kita bicara dulu, Pak. Silakan. Di sini apa di dalam? Sini dulu kali, Pak ya. Dulu. Oke, kita akan ngobrolin sisi pribadi Bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dan seorang bapak dari 7 putra putrinya dan 3 cucu. Sebenarnya kalau di keluarga Pak Khotri ini sebagai sosok seperti apa sih, Pak, untuk mendidik anak? Kita tahu kan dalam mendidik anak fondasi agama itu sangat penting. Sangat penting. Bagaimana yang namanya agama itu jadi fondasi yang utama dalam melangkah menuju menggapai cita-cita dari anak sampai remaja hingga dewasa sampai meraih apa yang diinginkan, cita-citanya gitu. Untuk membina anak-anak nih, Pak, khususnya dalam agama nih, ini Bapak termasuk tipe yang seperti apa nih? Apakah harus benar-benar harus ada aturan khusus nih, sehari ini 24 jam harus ada jadwalnya nih, seperti ini atau seperti apa? Ya, sebetulnya biasa saja ya, ya termasuk dalam mendidik anak ya, seperti yang saya ketahui dalam agama Islam. Anak itu dari segi agama itu saya ajari yang pertama itu mereka jujur. Jangan sampai berbohong. Ini landasan dasar kita. Kedua, menjaga kebersihan. Kebersihan, ya kalau ya batin jelas dengan
ada di rumah saya berikan pelajaran waktu itu masih ada zamannya Quran yang berjilid tuh, kiraati. Ya. Nah, jadi 1, 2, 3, setiap selesai satu jilid kasih hadiah. Dan kasih hadiah. Nah, waktu saya ke dokter, dokter tanya, usianya berapa ini? Fadli Abdul Qadir Al-Kartiri sebagai seorang ayah mensupport apapun yang diinginkan putra-putrinya dalam rangka menempuh pendidikan hingga karirnya. Ternyata memang dari putra yang pertama sampai yang paling terakhir ya, itu beda-beda. Jurusannya beda-beda. Baiklah, kita akan langsung masuk ke rumah melihat suasana adem dan harmonisnya dan suasana yang nyaman seperti apa di dalam rumah. Kita sudah diizinkan, mari kita segera masuk. Sebelum nanti setelah ini akan ada program vaksinasi ya. Suasana sejuk, nyaman, dan kental akan nilai-nilai religi begitu terasa saat kita masuk ke rumah beliau. Rumah bergaya klasik ini tampak rapi dan di beberapa sisi tampak sejumlah hiasan kaligrafi, gambar Ka'bah, hingga berbagai sertifikat penghargaan. Pria kelahiran Jakarta 10 Desember 1960 ini sejak muda sudah terbiasa belajar dan bekerja keras. Betapa tidak, sejak lulus jenjang SMA, suami dari Wardah Bashir Al-Katiri sudah hijrah ke Jerman untuk menimba ilmu di bidang engineering, tepatnya di Technical University of Berlin, Jerman, dari jenjang S1 hingga S2. Di sela-sela kesibukannya kuliah, pecinta olahraga renang ini juga aktif di berbagai organisasi, seperti Ketua DPC Persatuan Pemuda Muslim Se-Eropa, PPMA, Ketua Panitia Masjid Indonesia Berlin, hingga Ketua Partai Keadilan Se-Eropa. Lulus kuliah pun, ayah 7 anak ini langsung bekerja di salah satu perusahaan engineering di Jerman dan menetap di sana hingga lebih dari 15 tahun. Namun, kecintaan terhadap bangsa Indonesia dan kerinduan tanah kelahiran pada tahun 2001, kakek 3 cucu ini akhirnya kembali ke tanah air bersama keluarga. Penasaran tadi, Pak, dari ruang tengah terlihat di belakang tuh suasana hijau-hijau ini. Ini aman ya. Sekali. Salah satu sudut ruang favorit juga buat keluarga atau misalnya kamu pengen santai dengan ruangan terbuka, ada taman di sini yang suasana hijau nih. Sekarang. Biasanya kita Jumat, habis Jumatan kita undang yang lain, kalau masih cukup di sini ruang makannya. Nah, di sini. Ya. Kemudian setelah itu baru ngobrol di sini. Jadi terbuka gitu, seger. Menarik sekali. Nyaman dan itulah tadi pemirsa. Dari rangkaian kita dari pagi dan masih ada berkelanjutan untuk acara yang selanjutnya setelah ini. Sebenarnya pengen berlama-lama nih di rumah Bapak nih. Nyaman banget, tapi Bapak sibuk hari ini harus banyak agenda yang harus dilakukan. Maunya saya subi kopi dulu lah, kayak kopi teh. Saya sekali sibuk, kapan-kapan kita ngopi-ngopi lagi. Next kesempatan yang akan datang. Baiklah, kita akan menuju ke agenda berikutnya. Kita akan segera ke Gedung Al-Irsyad Al-Islamiyah dalam rangka Milad ke-107 untuk acara vaksinasi yang akan diselenggarakan untuk pelajar, untuk tenaga pendidikan, ya, orang tua murid, dan masyarakat umum. Dan bekerja sama dengan Rumah Sakit DKT. DKT Surakarta, Rumah Sakit Selamat Riyadi Surakarta. Baiklah, pemirsa proaktif, kita lanjut untuk kegiatan. Semangat! Isi kembali bekal referensi untuk melanjutkan hari. Petani di Desa Kutambaru beralih budidaya salak dengan berita terpilih. Antisipasi banjir kiriman kembali datang, sebagian warga memilih bertahan. Tanaman hias bernama Monstera atau cacar bolong banyak diburu warga, meski kini harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Baik pemirsa proaktif, sekarang di kegiatan berikutnya Dewa bersama Bapak Fadli Abdul Qadir Al-Katiri selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah. Sekarang kegiatan berikutnya kita ada di Gedung Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ada vaksinasi umum untuk dalam rangka milad ke-107 Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, begitu langsung aja ikuti kegiatan berikutnya Bapak Fadli divaksinasi di Gedung Al-Irsyad sekarang. Pemirsa proaktif, dan sekarang Dewa sudah bersama Bapak Fadli tentu saja di kegiatan berikutnya, di kegiatan vaksinasi. Sudah vaksin belum nih? Kalau belum ayo vaksin. Vaksin ya. Dong ya Bapak ya, vaksin, jangan lupa vaksin ya. Untuk membantu program pemerintah membentuk herd community biar pandemi semakin turun melandai dan akhirnya ke masa yang kita inginkan bersama-sama normal kembali seperti dahulu, sehat dimanapun berada. Nah, Pak, ini kegiatan berikutnya ini vaksinasi dalam rangka milad dari Al-Irsyad Al-Islamiyah ke 107 tahun 1914 sudah berdiri. Nah, dalam rangka vaksinasi tersebut, Bapak diundang di acara ini tentu saja menyambut baik dan ini sebuah kegiatan yang positif ya Pak ya. Milad yang disambut dengan positif yaitu kegiatan vaksin itu sendiri. Ada yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat tentang betapa pentingnya vaksin dan bagaimana sejauh ini Bapak dan juga anggota dewan yang lain benar-benar support vaksinasi yang akan terus dilaksanakan hingga sampai mencapai target dari pemerintah. Ya. Baik, para pemirsa yang berbahagia, program vaksinasi ini adalah program yang sangat penting dan urgent untuk kita semua. Pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat dengan vaksin, maka saya mengajak saudara-saudara yang belum vaksin untuk segera melakukan vaksinasi. Karena ini semua untuk keselamatan kita semua, satu ikhtiar, satu usaha dari kita semua, di samping doa selalu kita lantunkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena dialah yang akan mencabut insyaallah COVID-19 ini dari negeri yang kita cintai Indonesia dan dari bumi ini ya. Dan sekali lagi saya ucapkan juga selamat buat Al-Irsyad pada milad yang ke-107. Ini jarang-jarang ya milad itu mengadakan kegiatan yang seperti ini ya, vaksinasi. Biasanya ya tumpengan dan lain sebagainya, syukuran ya, tapi ini satu ada momentumnya tepat sekali ya, mengajak masyarakat untuk vaksinasi. Yang saya dengar nih yang divaksin siswa-siswi, guru, tenaga pendidikan, dan masyarakat umum. Wow. Jadi seperti yang lain juga, masyarakat yang perlu bantuan, perlu vaksin, saya juga waktu itu dengan teman-teman yang lain memfasilitasi masyarakat dengan mengumpulkan KTP, kita forward ke beberapa klinik yang ada, misalnya di Solo ini Klinik Sekar, kemudian di Klaten Rumah Sakit Jiwa yang miliknya provinsi, dan di Rumah Sakit Muardi. Mari kawan-kawan semua, agar tetap semangat untuk melakukan vaksinasi dan silakan hubungi kami sebagai dewan ya, atau yang lainnya ya. Dan sekarang kelihatannya sudah terbuka di puskesmas sudah bisa melakukan pendaftaran untuk melakukan vaksinasi. Semangat vaksinasi tapi tetap menjaga protokol kesehatan, itu tetap harus kita jaga karena ini satu usaha. Semoga dalam waktu yang tidak jauh, tidak lama, pembelajaran tatap muka yang sekarang terbatas nanti lebih terbuka lagi untuk adik-adik kita. Amin. Baiklah, pemirsa proaktif dimanapun berada, yuk langsung saja kita akan lihat bagaimana nanti suasana vaksinasi dalam rangka Milad Al-Irsyad Al-Islamiyah yang ke-107. Mari Bapak. Usai melihat-lihat lebih dekat bersama keluarga dan isi rumah Bapak Fadli Abdul Qadir Al-Katiri, kita langsung mengikuti kegiatan beliau berikutnya, yakni mengunjungi kegiatan vaksinasi di Gedung Perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah Surakarta. Di
tempat ini, tak kurang dari 200 orang akan mendapatkan vaksinasi yang diprioritaskan bagi siswa, tenaga pendidik, hingga masyarakat demi membentuk herd immunity kelompok untuk menekan penularan COVID-19. Usai kunjungan vaksinasi, perjalanan kita lanjutkan ke Kabupaten Sukoharjo untuk mengikuti talk show bersama anggota DPRD Jateng lainnya di salah satu radio swasta. Setelah beberapa menit terjebak kemacetan di kota Surakarta, kepadatan lalu lintas akhirnya terurai begitu memasuki kota Sukoharjo. Baik pemirsa, masih di Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif. Bersama saya Dewa Mahesa, dan rangkaian kegiatan berikutnya kali ini, Bapak Kotli Abdul Qadir Al-Katiri, selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Dapil 7 untuk wilayah Solo, Kabupaten Sukoharjo, sekarang ada di Top FM Sukoharjo untuk melakukan talk show bekerjasama dengan Top FM, Diskominfo, dan juga anggota dewan yang lainnya. Langsung saja kita ikuti bagaimana interviewnya dan bagaimana serunya. Tetap di Proaktif. Dalam melaksanakan fungsi dewan, yakni legislasi, budgeting, dan pengawasan, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan sejumlah stakeholder dan elemen masyarakat untuk mensosialisasi berbagai kebijakan program kerja hingga hasil pembangunan di Jawa Tengah. Masyarakat pun dapat langsung menyampaikan aspirasinya dan berdialog dengan wakil rakyat Jateng dengan datang langsung ke kantor DPRD Jawa Tengah atau melalui portal online Wadul Dewan. Masyarakat juga semangat untuk vaksinasi, ini pertanda baik ya, karena ini juga untuk menciptakan herd immunity. Betul. Ya, dengan begitu mudah-mudahan kondisi membaik sehingga harapan kita dengan kondisi kesehatan termasuk yang prioritas pertama buat kita harus kita jaga. Yeah. Nah, dengan ini membaik, harapan kita adalah ekonomi meningkat. Yeah. Karena masyarakat ini butuh sekali dengan urusan rumah. Jaga bersama ya, kondisi di wilayah kita, protokol kesehatan kita juga, dan melihat ajak yang lain yang belum vaksin untuk vaksin, dosis 1 dan dosis 2 dan seterusnya. Buat para nakes tentunya sudah ada booster ya, yang sudah 2 kali vaksin. Nah, saya pikir itu yang menjadi harapan kita, dan mungkin saya mengajak para pendengar setia di rumah agar kita mengindahkan apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah terkait dengan protokol kesehatan, karena ini juga untuk kemaslahatan kita bersama. Dan juga informatif. Nah, Bapak, semangat luar biasa dari pagi. Kita ada bareng-bareng ya. Hal-hal yang mau disampaikan, mungkin ada nasihat yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Solo, Kabupaten Sukoharjo, dan Jawa Tengah pada umumnya. Jadi untuk yang khususnya di daerah pemilihan saya, Dapil 7 ini Solo Sukoharjo, Kabupaten. Kelihatan geliat perekonomian sebetulnya sudah kelihatan ya. Masyarakat sudah berusaha dengan bidangnya masing-masing. Yang lalu-lalu itu ada kesalahpahaman tentang apa PPKM dan apa namanya pelaksanaannya, sehingga seperti ada unsur orang dalam berjualan. Sebetulnya bukan kita yang dimaksud ya. Berjualan silakan,
tapi kita bicara pembeli datang supaya menghindari kerumunan, maksudnya itu yang membeli satu persatu, jadi antri away itu pak ya, away dan lain sebagainya, sehingga tetap yang berjualan itu bisa berjualan. Nah ini kelihatan sudah baik, dan harapan saya kepada pemerintah provinsi agar mensupport masyarakat yang ada di baik di Dapil 7 ini, Solo, Sumatera Selatan maupun Jawa Tengah secara perekonomian. Apakah itu urusan pemodalan bagi pengusaha UMKM atau yang lainnya, sehingga mereka juga bersemangat untuk berdagang produk-produk mereka, untuk pasar produk mereka, bahkan kalau perlu dibantu pemasarannya. Nah, sehingga mereka bisa berusaha lebih optimal dan meningkatkan perekonomiannya. Ini semuanya tidak lain dan dilakukan hanya untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat butuh ini semua. Dan tentunya yang lainnya adalah saya perhatikan kabar baiknya adalah setelah saya cek di rumah sakit, alhamdulillah sudah terjadi drastis penurunan pasien. Jadi kayak seperti di dulu Mardi itu mungkin sekarang ini sudah di bawah 50 bed yang terpakai dari 600. Jadi ini alhamdulillah progres yang baik ya. Walaupun itu ada sebagian juga di luar kota Solo, dari luar kota dan Solo nya sendiri minimal sekali. Jadi pertanda baik dan mudah-mudahan dan keluar dan kita bekerja bersama bersama-sama menjaga kesehatan COVID-19 ini dari Indonesia. Amin. Intinya pemirsa jangan lupa, walaupun untuk kondisi Solo sendiri yang disampaikan Bapak tadi, untuk kasus COVID sangat turun drastis. Ini artinya walaupun seperti itu, tetap terapkan protokol kesehatan dengan ketat agar progres ini semakin membaik dan membaik ya Pak ya. Sehingga kita nanti hidup ya, kembali. Nah, ya, kita harapkan bersama-sama. Semangat untuk kita. Yes, terima kasih. Dan demikian tadi sudah kita ikuti aktivitas keseharian dari pagi ya sampai siang hari ini. Luar biasa energi beliau, stamina luar biasa. Itu kuncinya adalah olahraga. Beliau sudah 60 tahun tapi olahraga rutin dilakukan Bapak ya. Nah, itu tadi rangkaian keseharian sekali lagi di acara Proaktif, aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif dan juga informatif. Untuk itu jangan lupa untuk ikuti acara yang selanjutnya, program aktif yang selanjutnya. Dan sekian, terima kasih dari saya Dewa Maesa bersama Bapak Wakti Abdul Qadir Al-Katiri, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah untuk Dapil 7 dari fraksi PKS Bapak ya, untuk kawasan Solo, Sukoharjo dan Klaten. Terima kasih, salam sehat semuanya. Salam sehat. Senantiasa.